ne asne dauma manune moliya bulakiyo e avarende papa no mama tapi tapi au se u papa go e papa go ile itua papa go ile au au da di to tua mama tua ke balata balata ne au papa no au mama mama tua ke sadiso dan mala mama tua ke wa au papa mama 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 lolepai ya dale au he luela au papa dale ye la au mama la mama dai nama tua ke sangga tole au bala dan mede nama tua ke ambulole au kawitala dan kedati lama tua ke naida eda medodo tasita dan nayo esita nanglepe lama tua ke lolebai lolebai kiana kela dale dokiate awasane dala au mama awapane ala papa nama tua ke mama na mama na ila medodo agale salat papa na ite sal salat ate puro boy la matua ke dadi to da numala matua mai wa au papa mama mama tua ke ini merupakan pantai Bioe yang dimana ini merupakan salah satu pantai tempat pendaratan untuk peneluran penyu di Desa Dau dulu. Ini jejak yang sementara naik untuk bertelur. Tidak menemukan lokasi yang pas, yang bagus untuk bertelur karena terhalang oleh dinding pasir yang tinggi. Makanya penyunya kembali lagi mencari lokasi yang baru. Ini merupakan jejak turun.
banyak di sini merupakan jenis penyu lekang yang lebih banyak mendarat di pantai ini. Sebarang tempat penelur penyu bagian timur pantai Mayoe, Pukuhafu, Namuina, Seleai, Dao, Batun Dao, Sosadale, Kola, Hala. Di bagian barat ada pantai Tiang Bendera, Olodale, Bioe, Eifo, Pulau Dengka, Pulau Musi. Sepanjang pantai di daerah Rote bagian barat laut, Nembrala, Pulau Ndara, Pulau Lando, dan Musomama. Masih ada banyak pantai tempat pendaratan penelurun penyu, tapi tidak terjangkau. Bahkan masih ada beberapa lokasi pantai yang belum terjangkau. Beberapa penyu yang ada di Pulau Rote, itu penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipi, terus ada satu lagi itu penyu blimbing, tapi itu jarang ketemu di perairan di Kotendau. Pendaratan penyu di pantai dalam sebulan itu bisa mencapai 13 sampai 15 penyu. Jadi proses reproduksi dari penyu mulai dari bertelur sampai kuki kembali ke laut itu berkisar 40 sampai 60 hari. Nah, di situ ada banyak tantangan. Yang paling tinggi. Nah, setelah menetas, itu kembali ke laut. Itu juga banyak predasi. Misalnya kalau lagi musim panas, banyak ikan hiu yang selalu menunggu tukiknya dari sangkar, ikan keluar dari sangkar kembali ke laut itu selalu dimakan oleh ikan hiu. Jadi sejak zaman dulu itu oleh penduduk kita yang terbawa sampai sekarang, itu dimana anak-anak pasti sering mengambil. Tapi begitu sejak tahun 2013 dengan adanya monitoring pengawasan itu sekarang mulai menurun tingkat pengambilan induk dan penyu. Penyu yang sudah ditangkap oleh masyarakat setempat hasilnya dipasarkan di salah satu pasar di Rotendau, yaitu Pasar Rotendau, Pasar Busalanga, dengan harga daging terpotong Rp20.000 dan harga telur 7 butir Rp10.000. Dan kulit sisinya dimanfaatkan atau diolahkan menjadi perhiasan
seperti cincin dengan harga ya harga 20.000 per cincin, gelang dengan harga 50.000, kalung dengan harga 100.000. Jadi perhiasan tersebut ada pedayan yang langsung datang ambil ke tempat tersebut. Jadi awal mulainya melakukan pengawasan, monitoring itu berawal dari anak-anak kecil yang ambil celupnya untuk bermain sambil lempar-lempar. Nah, dari situ timbullah inisiatif untuk melakukan perlindungan terhadap telur, terus sama induk penyu yang naik untuk bertelur di pantai. Sejak tahun 2013 dengan adanya monitor pengawasan itu sekarang mulai menurun. Bagaimana supaya anak cucu kita yang kenakan itu bisa tahu apa itu penyok. Nah, kalau tidak ada pengawasan dan perlindungan monitoring, ini besok-besok bisa tahu apa penyok. Upaya penyok awal dari saya sendiri. Anak muda yang ada pada desa saya, kemudian saya membentuk mereka untuk sama-sama dengan saya melakukan pengawasan, monitoring, dan lain sebagainya untuk pelestarian penyu. Hambatan yang ditemui dalam melakukan monitoring dan pengawasan, yang pertama itu kurangnya sarana dan prasarana. Di sana.